بسم الله الرحمن الرحيم قال معرف قدس الله سره dan syarat yang kelima situ betul hendaklah ada sembahyang itu yang sembahyang Jumaat itu kemudian daripada dua khutbah. Maka jika didahulukan sembahyang daripada dua khutbahnya, tiadalah sah Jumaatnya. Mari kena ulang balik. Mana khutbah didahulukan. Undang bermula segala rukun dua khutbah itu lima perkara. Pertama, memuji Allah Ta'ala tertentu dengan lafaz Alhamdulillah atau Ahmadullah atau Nahmadullah atau Allahu Ahmad atau Allahul Hamd atau Ana Hamidullah. Itu di antara pelapas ni yang boleh digunakan. Biasa kita guna Alhamdulillah ataupun Ahmadullah atau Nahmadullah. Maka tiada memadai, mana tidak sah, tidak memadai puji dengan lafaz Alhamdulillahirrahmani, walaupun Ar-Rahman itu nama Ta'ala yang ada itu, ataupun Asyukrulillahi atau barang sebagainya. Itu di antara ijtihad dalam para ulama mengatakan begitu, bahawasanya memuji dengan lafaz yang tersebut Alhamdulillah, Ahmadullah, Nahmadullah, Allahu Ahmadu ataupun Allahul Hamd atau Anal Hamidullah. Yang kedua, rukun yang kedua, membaca salawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertentu dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad. Yang terbaik berbual apa Sayyidina lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun usalli. Ya, usalli ataupun nusalli. Boleh. Nusalli ala Sayyidina Muhammad atau usalli ala Sayyidina Muhammad. Ya, boleh. Ataupun an-Nabi. An-Nabi ni ganti pada Muhammad. Allahumma salli ala Nabi. Ataupun Ahmad, Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad ataupun Al-Aqib, semua nama Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Al-Aqib atau Hashir, Allahumma salli ala Al-Hashir atau Allahumma salli ala Al-Mahi atau Allahumma salli ala Al-Bashir ataupun Nazir. Boleh berlakon. Yang ini ganti daripada lafaz Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Nabi, Allahumma salli Ahmad, Allahumma salli ala Aqib, Allahumma salli ala Hashir, Allahumma salli ala Mahi, Allahumma salli ala Bashir, Allahumma salli ala Nazil, ala Nazil. Boleh berlaku. Maka tiada memadai, ia telah sallamallahu ala Muhammad. Ya, sallamallahu itu guna bayan madin. Allahumma salli ala, kita tukar sini, iaitulah sallamallahu telah memberi sejahtera oleh Ta'ala akan Nabi besar kita Muhammad SAW atau rahimallahu Muhammadan. Tak boleh juga, tak memada. Itu di antara berhubung dengan masalah rukun yang kedua, itulah salawat atau baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan rukun yang ketiga, wasiat. Rukun yang ketiga adalah al-wasiyah, pesanan dengan berbuat takut akan Allah Ta'ala. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang ini dengan menjunjung segala perintah dan menjauhkan larangan. Itu makna takut. Zahiran wa batinan, zahir dan batin. Dan jika tiada dengan lapas wasiat sekalipun, walaupun tak gunakan lapas usikum, ya, maka memadai dengan lapas ati'ullah. Boleh. Atau ittaqullah. Dan tiada memadai wasiat dengan semata-mata menakuti daripada perhiasan dunia. Ya, ha, maknanya ada cerita buat dunia dia. Kita kena berhati-hati. Ya, ni musim makna apa? Gini-gini buat penyakit dan sebagainya, untuk urusan dunia saja. Tidak ada urusan akhirat. Itu tak memadai.
Kerana demikian itu maklum urusan dunia, dia tak payah cerita dan ya, nak bertani, ya berjaga-jagalah kita sekarang begini, kurang makan, kena tanam padi, tak payah tu. Ya, itu semua orang tahu. Ya. Pada segala dan yang maklum pada hingga pada orang kafir pun tahu. Cari rezeki cabut orang kafir pun tahu, ayam itik pun tahu. Ya. Ini kita bersiat benda yang besar yang mengangkat darajat insan paling tinggi ialah at-taqwa. Tanpa takwa manusia tidak ada nilai di atas muka bumi pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia kamu di sisi Allah, bukan di sisi makhluk, di sisi Allah Taala ialah atqakum, orang yang paling tinggi darajat takwa ni. Dan tak dapat tiada wasiat itu. Ini semua kerja khatib. Ya, daripada menyuruh dengan berbuat taat dan menegah daripada berbuat maksiat. Itu intipati bagi takwa. Yang besar kali lah. Penyuruh manusia taat kepada Allah Ta'ala dan melarang mereka dari pekerjaan mungkar. Bataat membawa keberkatan, menyebabkan berkat dalam kehidupan di dunia. Dan maksiat membawa kecelakaan dunia dan akhirat. Maka rukun yang tiga ni, yang pertama ialah memuji alhamdulillah, yang kedua selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan ketiga al-wa'iz bi taqwallah, wasiat dengan takwa. Tiga-tiga ni adalah ia di dalam khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Dua-dua khutbah kena ada ni. Kalau tak ada, batal khutbah, tak sah. Membawa jemaat pun tak sah. Kemudian dua lagi ni, empat dan lima. Yang keempat, membaca satu ayat yang memberi faham. Maka tiada memadai membaca setengah ayat. Ayat tergantung. Contoh ada in syartiyah, tidak ada jawab. Ada mubtada', tak ada khabar, itu mah ayat tergantung. Itu tidak memadai, walaupun panjang. Dan dikelanjut sekalipun, walaupun ayat itu panjang, tapi cerita tak habis. Contohnya lah, maka itu tak boleh dibawa dalam ayat untuk menyempurnakan khutbah. Dan tiada memadai suatu ayat yang tiada memberi faham, seperti summa nazar. Ya, apa makna dia? Apa masalah dia? Tiba-tiba summa nazar, tergantung, tak ada apa. Tetap memadai walaupun ayat Quran. Dan memadailah membaca ayat dalam salah satu daripada dua khutbah. Yang ini boleh takhir. Tiga, yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat dengan bertakwa itu kena ada dalam tiap-tiap khutbah pertama dan kedua. Ya, dua-dua kena ada. Kalau tak ada, tak sah. Yang keempat ini boleh takhir, boleh pilih. Ayat dia boleh letak khutbah pertama atau boleh letak khutbah yang kedua. Maksudnya sini dia boleh pilih, tapi kena ada salah satu khutbah kena baca ayat yang mana ayat sifat dia memberi faham. Jangan ayat yang tergantung maknanya. Jadi memadai membaca ayat dalam salah satu daripada dua khutbah, yang pertama atau yang kedua. Tetapi boleh berlaku, tapi mana yang afdal? Sunat keadaannya membaca ayat pada kesudahan khutbah yang kedua, sebagaimana biasalah di masjid-masjid itulah. Habis, dan sunat membaca surah Qaf pada kesudahan khutbah yang pertama. Pada tiap-tiap Jumaat, kerana mengikut bagi dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis-hadis sahih di mana Nabi buat sendiri. Tetapi hasil juga pahala sunat dengan membaca setengah daripada surah Qaf. Yang keempat ni apa? Macam ayat ini boleh pilih, tapi letak yang ujung utama tu elok. Yang kelima, yang akhir dia, rukun khutbah, membaca doa. Yang ta'alluq, mana yang bergantung dengan pekerjaan akhirat. Bagi segala mukmin laki-laki dan mukmin yang perempuan. Mana bagi orang beriman laki-laki dan perempuan, baca tu di dalam khutbah yang kedua. Ya, maknanya doa letak khutbah kedua. Dan memadai menentukan doa itu bagi segala mereka yang mendengar. Maknanya kita tak umumkan semua mukmin, yang mendengar dalam masjid tu je.
Seperti dikatakannya, rahimakumullah, merahmat akan sekalian kamu oleh Allah Ta'ala. Itu pun cukup dah tu. Ya. Satu tempat kan, masjid dia besar. Jerusalem ni, orang semayang beribu. Tiba-tiba api padam. Jadi kalau Tok Guru baca khutbah panjang, orang belakang tak dengar. Tok Guru kat dia. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Baca ayat satu, kemudian rahimakumullah. Dah. Sah khutbah macam ni. Ini ketah khutbah, tertinggal kat rumah. Terus batal Jumaat. Kita khutbah tinggal lah, dia baca rukun tu dah. Cukup sah Jumaat. Ya, baca ambil rukun ni mudah. Jadi maknanya di doa tadi yang ringkas saja, khusus maknanya bagi yang dalam masjid saja boleh. Rahimakumullah, merahmat akan sekalian kamu oleh Ta'ala. Dan tiada memadai membaca doa itu bagi sekalian mereka yang gaib. Ya, rahimahumullah, yang ni rahimakum dibaca hum, tak sah. Rahimahumullah, mana merahmat akan mereka itu. Mereka itu tak ada orang tak di situ. Ya, kalau kab lil khitab, rahimakumullah, merahmat akan sekalian kamu, kamu yang ada dalam masjid. Itu beza dia. Ya. Sebab dalam selawat kita guna khitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka, itu tak alaihi. Kalau alaihi demi gaib, di atasnya, mana tak di situ. Tapi bila alaika ada depan, tu bahasa Arab ni. Kan ada, dia ada domain gaib, ada domain mukhatab. Jadi dalam kita ucap salam kepada Rasulullah dan sembahyang, itu digunakan domain apa tu? Domain mukhatab. Mana domain cakap depan. Assalamualaika, atas engkau ya Rasulullah. Mana ada depan. Lepas tu dalam keadaan supi di istihdar ke rohani di depan. Rohani baginda salam. Baru dia lebih menangkap. Ya. Dan tiada memadai menentukan doa bagi segala mereka yang gaib. Orang yang tak ada dalam masjid, kita tentu untuk dia. Dalam masjid tak ada doa. Maka hukum ni apa? Tak sah. Dan tiada mengapa membaca doa akan sultan. Kita bacakan doa untuk raja, untuk sultan dengan tentunya. Boleh. Tapi jika tiada berlebihan. Oh, dia puji sultan tu. Oh, bukan main lagi puji-puji. Tapi tengok, kadang tak kena dengan dia punya tempat kan. Atau tak boleh. Jadi apa tuan? Eh? Jadi berdusta di dalam masjid. Kalau kita puji-puji lebih-lebih sangat, tiba-tiba pujian kita tak ada pun kat dia. Ya, kita punya sultan kita yang sangat warak, sangat alim. Oh, ya. Contohnya lah kan. Kita puji benda tak ada kat dia, itu melampau pembohong. Berbohong di atas mimbar. Ya, berat nak jawab akhirnya. So, puji sekadar, berdoakan dia boleh. Ya, ialah berilah kepada pimpinan kami akan hidayat, petunjuk supaya mereka tetap di atas jalan kau. Itu bagus. Ini kita doa panjang umur. Jadi panjang umur dah apa? Kalau umur maksiat, engkau share besok. Kita doakan pimpin dia panjang umur. Tak kait dengan ibadat. Maka dia buat panjang umur, dia buat maksiat, kita dapat saham sama. Ya, doakan dia sentiasa dalam jalan Allah. Kan? Tetapkanlah kepimpinan kami dalam jalanmu ya Allah. Ya, berilah kekuatan keimanan bagi mereka. Itu apa lah? Baguslah sama-sama doa kan. Ini doa panjang umur, panjang kau umur, sihat ke badan. Untuk apa? Untuk apa? Tergantung. Jika tiada berlebih-lebihan pada menyatakan sifatnya, habislah tu. Itu tak apa. Boleh doa kan. Doa yang baik tak ada masalah. Sama-sama Islam kita doa kan. Tapi jangan lebih ataupun jangan tergantung, tak ada maksud. Dan kata Syekh Ibn Abdul Salam, Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam, seorang ulama besar, tiada harus memuji sultan dengan sifat yang dusta. Ya, yang menjalankan keadilan. Kata jalan hukum Islam tak ada adil kan. Tak ada menipu Tuhan. Hukum Islam saja yang bawa adil. Kata jalan hukum Islam lori tak ada adil, tu zalim min. Ya, kalau kita kata dia makna menjalankan keadilan yang betul, jawab dia berdusta. Ya, doakan tahu supaya sentiasa dalam mendapat hidayat, petunjuk dan menuju ke arah keadilan tu tahu. Melainkan kerana darurah. Apa darurah? Ya, dan jenis gajah ni gajah lanun. Contohnya lah kan, kau tak puji dia tangkap ISE gitu. Itu kena puji juga, tak puji dia boleh tangkap dia. Terpaksa puji, itu terpaksa gitu. Itu panggil darurah kalau ada lah.
tak ada sampai peringkat tu kan. Manakala begitu sekali, ya, macam Hajjaj bin As-Sakaf gitu, tu satu sultan raja yang sangat zalim kan, tangkap kerat bunuh kan. Tapi dalam saat dia zalim begitu besar, ada juga jasa dan ni, ada juga jasa yang tuan-tuan pakai hari ni. Apa dia? Apa jasa dia? Titik dan baris Quran diubur kan. Zaman dia dia bubuh, so Quran tu dia bubuh bagian titik. Quran asal sangat rata, ada bagi tak titik kan. Tak ada bagi. Kita ada bagi macam batang kelapa pun tak boleh baca. Berpadah gitu. Ya, yeah, macam kelapa bagi. Oh, tak boleh baca juga. Tak pun nak jawab depan Allah Ta'ala. Kitab aku pun tak baca. Bahasa lain pandai kan. Lah. Oh, berkabuk bahasa orang putih. Tiba kitab Allah Ta'ala tak boleh baca. Ada bagi pun tak boleh baca juga. Ha, berat. Biar hajat besok dia bubuh titik dua bagi sebenarnya. Sebab mereka ada maknanya Zawqil Arab ini boleh baca. Sebab kita Arab entah, kita ada bahagia entah ni. Dia baca dengan panduan ilmu nahu dan sarap. Dia boleh baca ha. Dan sunat membaca doa bagi segala sultan yang Islam. Sunat ya, sultan yang agama kita sama kita doakan yang baik itu tak ada masalah. Dan tentera mereka itu dengan salah dengan kebajikan dan menang dalam seru dan adil. Doakan sentiasa duduk dalam keadilan. Tapi jangan kita memuji dia dengan keadilan yang tidak ada contohnya ataupun dengan sifat yang tidak ada. Eh, mana kita minta mohon supaya sentiasa dalam keselamatan dunia dan akhirat. Itu tak boleh. Dan disyahdan disyaratkan pada tiap-tiap dua khutbah itu 9 perkara pula. Tadi rukun. Ini apa? Syarat. Eh, mana kalau tak ada syarat, masyrut dia luput. Apa yang disyaratkan khutbah, khutbah tu rosak kalau tak ada syarat ni. Apa syarat dia? Hendaklah ia membaca berdiri bagi khatib yang kuasa berdiri. Kerana mengikut ia bagi fi'lun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika tiada kuasa berdiri, hendaklah ia membaca duduk. Kalau tak berdiri, duduklah kan. Dan jika tiada kuasa juga duduk, hendaklah dia membaca khutbah baring. Tak pernah tengok lagi orang baca khutbah baring kan dia. Siap macam toto atas tu. Wow, dia hebat tu ni. Itu macam mungkin satu tempat tu tak ada langsung orang boleh baca khutbah. Benar ke kan ni? Satu tempat tu tak ada jadi imam. Soalnya, seorang je jadi imam. Oh, itu kalau mati nyanyi tu dia. Atau kampung tadi imam. Teruk kampung tu. Ah, tu mungkin jadi macam tu. Ya. Orang tak wani nak jadi imam. Tiba-tiba tu orang tiap pula. Eh, maknanya pening baca penyandau. Ah, boleh tak apa. Ya, tapi kalau biasa tak boleh dah duduk tu dah ganti imam, imam lain ada kan. Yang satu bagi imam, dua bertiga bagi imam juga. jadi taklah ya baca dia. Kata boleh, boleh duduk. Tak boleh duduk bagi yang pun. Maknanya kalau sampai pencak bagi yang pun uzur sah, tak ada salah. Dan harus mengikut dia boleh. Dan jika tiada diketahui uzurnya sekalipun, kita tahu pasal dia baca sampai berbaring ni. Ya. Tak apa tu. Tak wajib kita tanya. Kerana bahawasanya ia pada zahirnya makzurun diuzurkan. Maka jika ketahui keadaan khatib itu kuasa berdiri, tiada mengapa. Ya, tetapi terutama bagi yang lemah itu menuntut ganti. Tapi yang baiknya kalau khatib tu dah tak boleh bangun, jalan pun nak duduk je, tak ada sihat nak bangun, gantilah. Buat lain boleh baca khutbah ramai kan. Dia bila saat khatib malam baca khutbah, bila kan? Eh? Waktu bila khatib semua tak nak kau jadi khatib, kau baca khutbah bila? Bila tak ada air tayamum. Bila khutbah dia kena satu tayamum, turunkan kena tayamum sekali lagi nak semayang pula. Oh, dua kali tayamum dia baca, aku malah baca. Boleh kena dua tayamum tuan. Ya, yeah? Sebab tayamum boleh pakai satu fardu. Ya, yeah, sunat tak apa. Tiba-tiba sekarang mungkin tak ada air tayamum, sekarang nak baca khutbah dia kena tayamum satu. Turun balik kan nak semayang kena tayamum sekali lagi. Wah, cik tanah tuan. Dan syarat yang kedua, hendaklah keadaan dua khutbah itu dengan bahasa Arab. Semua bahasa Arab ke? Tak, cukup rukun dia saja. Ya. Yang ini bahawa bahasa Arab sekalian rukunnya. Ya, baca alhamdulillah, ya baca itu. Ya, ahmadullah atau nahmadullah ataupun akan dibaca selawat, semua bahasa Arab lah. Maka jika tiada di sana yang tahu bahasa Arab, seorang pun tak tahu kan. Dan tiada dapat akan dia belajar sebelum picik, ya, waktu orang tak dapat, naklah dibaca khutbah dengan bahasa diri baru boleh terjemah. Yang seorang pun tak ada dalam tu, ya.
Macam alhamdulillah betul. Wah, beratlah ni. Macamlah segala puji bagi Allah Taala. Contohnya lah. Dan jika tiada tahu akan dia segala kaum sekalipun. Ini kait pada tadi. Dia baca rukun Arab, tapi orang lain dengar tak tahu. Tak apa, kena baca tu. Dan jika dapat belajar, ia wajiblah belajar atas tiap-tiap seorang daripada mereka itu. Maka jika lalu masa dapat belajar seorang daripada mereka itu dan tiada belajar, kederhakalah mereka itu. Ya. Rukun khutbah lima tu, yang dengar pun kena faham kan. Ya. Yang baca tu pun kena faham. Kalau dia tak tahu juga, tak boleh nak sebut, dia boleh belajar, ramai saja tak nak belajar. Itu derhaka punya. Dan tiada harus Jumaat bagi mereka, tetapi hendaklah mereka itu sembahyang zuhur. Haa, dia kan. Mana dia boleh. Bermakna dia punya uzur tidak diuzurkan. Dia tak boleh dalam PK dipanggil jahil, dua je diuzur. Satu dia panggil qaribun minal Islam. Baru masuk Islam. Dua hari, oh banyak, dia tak kerti kan. Yang ketiga, ba'idun minal ulama. Dia jauh ulama. Tempat dia tak ada orang ajar. Ha, yang ni masalah dia atau ada orang belajar, dia saja ya mutajahil, dia buat kejahilan diri dia. Ini tak faham. Kalau macam tu dia kena sembahyang zuhur kan? Habis. Bermula faedah khutbah dengan bahasa Arab tak, pada pihak kaum yang tiada tahu bahasa Arab. Ya. Ha, memadailah bahawa tahu akan perhimpunan lafaz khutbah tu. Maksudnya secara ijmal bila dibaca tu kita tahulah yang ni puji Tuhan, yang ni selawat, cukup tu. Ha, maknanya ittaqullah, mana dia tahu. Eh, maknanya dia berpesan supaya kita bertakwa kepada Allah. Saya ijmal tu pun cukup. Kan jadi pengajaran. Dan jika tahu dia akan ketentuan makna tiap-tiap lafaz tadi tu, yang jadi pengajaran sekalipun, kerana yang disyaratkan mendengar dia bukan faham akan maknanya. Dia nak dengar khutbah tu. Ya. Dan satu lagi syarat yang ketiga, hendaklah ada dua khutbah itu kemudian daripada gelincir matahari. Ya, mana selepas masuk waktu zuhur. Ha, jangan dia kata kita semayan zuhur, khutbah luar macam apa kot, dia tak boleh. Dia mesti masuk zuhur. Masuk zuhur, ha, kemudian barulah dia khutbah dan sebelum mendirikan akan sembahyang. Dan syarat yang keempat, wallahualam.